Yang dulu kemana nih? Hah? Kok pakai tak guru tuh? Hah? Pakai enggak? Males aja. Allahu Akbar. Assalamualaikum semua yang sedang menonton saya punya. Saya tak tahu ni hari bukan cemplang-cemplung. It's a last minute thing. Saya apa tu tekak ni kadang-kadang mental. Bila diterasa nak makan aja, yang jadi mangsa bibik lah kan. Kena pergi kedai, kena beli itu, kena beli ini. Sangat-sangat tiba-tiba dari malam semalam teringin apa tu, teringin nak makan, nak masak epok-epok kan. Tapi versi saya lah, saya akan masakkan intinya. Selalunya bibik yang masak inti epok-epok tu. Tapi kali ni, aduh, macam-macam sangat saya teringin nak makan apa tu, epok-epok. Jadi kali ni saya yang buat inti. Mungkin samalah semuanya, tapi ialah air tangan masing-masing. Tapi saya punya mental tu, tekak ni, sungguh mental. Dia tak nak makan satu jenis inti je, wak. Saya ni dah siap, bibi dah kena buat dia punya itu tadi. Dia dah buat, saya kata pergi pasar, beli juga barang-barang. Saya kalau dah teringin, saya punya nafsu ni jahat. Bila dah teringin nak makan tu, teringin aja. Itu jam juga saya nak. Ha, so pergi pasar tadi. Sekarang bibi tengah menguli tepung. Dia sedang nampak bawah tu, tepi tu dia tengah sedang menguli tepung. Saya rasa kalau teringin saya memang nak makan. Lebih seronok kadang-kadang kita buat sendiri. Jadi kali ini saya yang akan masak intinya. Tetapi kan, saya ada tiga macam inti. Ha, tengok tu, temahak sangat. Bukan temahak, wah. Kadang-kadang kalau saya dah teringin tu, saya teringin sangat. Buat sekali arung lah kan. Lagipun anyway, kita suka buat. Jadi kita boleh masuk freezer. Okay. Lagipun hari Rabu nanti, hari cuti umum kan. Jadi kadang-kadang family tu suka datang ke sini lah. Menziarahi ibu saya, cucu-cucu dia kan. Tengok nenek dia. Jadi saya ada tiga inti. Saya akan tunjukkan inti je pasal macam mana saya masak inti ini last minute. Awak, saya tak ada kasih information. Siapa yang tengok-tengok tak tengok sudah. Okay. Itu bibik sedang menguli tepung. Okay, dia tengah menguli tepung. Saya tak boleh tunjuk lah pasal dia tengah uli kat situ. Saya tak nak kacau dia. Ni saya akan buat inti dia versi saya. Okay. Ibu tak boleh makan kentang. Ibu saya tak boleh makan sardin. Okay. Ibik tetel ni dah keluar? Okay, nanti keluarkan. Awak, saya nak buat inti epok-epok kan. Kentang tetel. Hai Raiza, how are you? Nita, hai Vivi, Nita, Ita baru nak masak awak. Okay, awak nak masuk. Awak baru nak masak apa? Saya sebenarnya dah makan. Seperti saya kata, tekak ni teringin sangat, sangat-sangat teringin nak makan epok-epok. Saya akan buat versi saya sendiri. Siap, saya potong bahan semua saya dah siapkan tadi. Jadi saya akan masakkan ibu epok-epok juga. Kesian, kadang-kadang kalau kita masak, kita makan epok-epok, dia tak boleh makan, wak. Dia makan tepung aja kan. Sebab ibu ada sakit yang dia tak boleh makan sardin. Yelah, dia ada gout kan. Jadi dia ada kidney problem. Kentang tu semua is not encouraged for her lah. So saya akan sendiri buatkan untuk ibu dulu. Apa tu, inti tuna, sardin tuna. Jadi at least lah dia dapat makan kan. Kesian dia kan. Raiza tengah makan. Tengah makan apa-apa mana? Awak makan, awak masak sendiri kat rumah ke ataupun di luar makan dengan Walid? Okey, Walid pun ada. Baru saya sebut nama Walid panjang umur. Masak apa hari ni, Raiza? Darali is watching, Azhar is watching. Siapa? Thank you for coming by. Saya punya, minta maaf, saya punya yang sekarang ini pun ada macam masalah. Saya punya apa tu? Dia punya handle untuk saya punya ni. Saya cuba saja, bismillah, dah patah sikit. Nita kata, oh awak masak epok-epok. Kita hari ni makan tongkol tongkol apa ni? Sapi. Tongkol sapi. Tak pernah makan. Anyway, saya tak makan ikan tongkol lah. Tuna saya makan. Kelakar gitu. Saya tadi dah makan brunch dengan ibu. Saya tadi buat live telecast. Saya dah makan brunch dengan tempat baru punya. Kami punya tempat, daerah kami ni ada hawker center baru. Tapi saya rasa kelakar. Awak, saya tak nak komen apa-apa lah tentang hawker centernya. District 61, Jurong West Street. So, awak nak, awak pergi makan sendirilah tempat situ. Awak tengok sendirilah tempatnya. Tak kuasa. Azhar kata tekak nak makan epok-epok juga ni. Apa maksud? Apa maknanya? Jadi itulah tadi saya cakap, ibu kesian, dia tak boleh makan sardin. Jadi saya akan masakkan dia inti tuna untuk dia. Okay,
kita ada siap dah bahan-bahan dia. Saya nak buat, saya teringin makan apa tau. Nanti saya akan buat inti. Inti epok-epok tetel, okey? Inti kentang tetel, okey? Dah siap dah. Second, saya buat seluruh bibik buat. Saya nak inti sardin dengan kacang panggang, okey? Lepas tu inti tuna. Awak tengok tu sampai 3 sekali. Tak apalah awak. Jadi ada variety, ada choice. Kalau saya punya anak saudara datang kan, diorang boleh pilih. Diorang selalunya suka epok-epok inti daging atau tetel. Okay, kami pakai tetel. Tapi saya suka pakai tetel. Bi, apa yang tadi kau kata rebus daging ni tak masuk? Tak payah? Ha? Tak payah? Sayang, Bi, daging airnya. Mana ada? Itu dah masuk. Sudah masuk sekali. Okey, Sutina Salih kata, Assalamualaikum. Kentang, tetel. Sedap. Memang sedap, wak. Okeylah, saya tak nak, saya ni hari tak nak melalak, saya tak nak apa, siapa yang masuk, saya tak buat advertisement pun, saya nak buat cemplang-cemplung. Saya nak mulakan dulu dengan saya punya ibu inti tuna. Okey? Senang aje lah. Ini dia, bahan dia, tuna. Tuna yang telah saya hancur-hancurkan. Walid kata apa ni? Tengah makan, izahnya mi goreng daging, sedapnya tu. Ini dia tuna untuk ibu punya. Ibu special lah, kesian dia tak boleh makan kan. Jadi ni, inilah bawang yang telah dicincang. Saya akan masak sekarang untuk ibu. Mana tadi yang telah di... Ini adalah, ini inti tuna eh. Ini adalah bawang besar, bawang putih, lada hitam dan sedikit halia. Saya akan tumiskan untuk ibu saya special, okey? Saya nak mula masak lah. Sebenarnya saya saja je mental nak buat apa ni? Mana yang boring-boring tu kan? Tepat tengah-tengah hari ni kan? Tak pergi mana-mana. Marilah tengok saya punya ni. Saya masak dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kesian wak, ibu saya kan. Selalu makan epok-epok, nanti makan ke itu dia je. Dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan sardin, dia tak boleh makan kentang. Jadi itulah saya buatkan dia special untuk ibu saya. Special untuk ibu saya. Saya masakkan tuna. Dia pun tak boleh tahan pedas, kan? Jadi saya masakkan special untuk dia inti. Nanti intinya tu nanti bibi akan buatkan epok-epok untuk ibu lah berapa keping. Dia pun makan tak banyak, kan? Jelas tak awak saya punya ini? Kalau tak jelas, bilang saya. Kita panaskan minyak. Minyak pun sekejap, dia dah panas. Biasalah kita tumiskan bawang. Saya suka pakai bawang Jepun. Okey? Bawang Jepun yang telah didadu-dadu, potong dadu-dadu. Kita masukkan dia. Kita tumis bawang ini. Itu bibik dah siap uli dia punya tepung epok-epok. Nanti kalau saya dah masak, saya biarkanlah jadi dia akan buat epok-epoknya. Saya tak pandai nak uli ni, saya tak pandai. Inti saya masak. Sampai bawangnya layu, kecilkan api sikit. Dari semalam saya teringin nak apa, teringat nak makan apa, teringin nak makan epok-epok. Okey, Nita kata kita pun nak buat epok-epok lah. Epok-epok tetel and tauge. Sedap kan, Bin? Epok-epok sayur. Saya tak buat epok-epok sayur. Selalunya ibu pun suka juga. Tapi kalau orang lain masak lagi sedap. Amboi, kadang-kadang air tangan kita sendirilah. Terpulanglah siapa yang tak malas nak masak atau tak tahu masak tu, beli je lah kan. Awak boleh beli tempat si Nita ni kan. Dia memang jual makanan-makanan online. Okey, kita masukkan bahan-bahan ni tadi. Bahan-bahan telah ditumbuk. Ini untuk ibu saya. Khas untuk ibu saya. Epok-epok inti tuna. Kawan saya tu kan, Ania, si Anita tu,
Adi memang jual makanan online. Jadi siapa yang ibu-ibu yang bekerja, yang malas nak masak, yang tak sempat nak masak, bolehlah PM si Denny order. Walid kata, Vid, nanti hujung bulan sibuk Abang Har cakap you tak boleh join nya bang gathering. Alah, saya belum janji sebab apa, Walid. RGM dia ada buat ini tau. Dia ada buat gathering. Tapi saya memandangkan anak saudara saya akan membuat majlis, saya masukkan tunah, akan membuat majlis persandingan di rumah saya, di blok saya, menggunakan di blok saya. Jadi saya sibuk, saya rasa bukan pada hari itu tapi minggu depannya. Tapi awak tuan faham lah, kita dah tengah sibuk lah kan. Rahim punya konsert kan, Kak Gem punya konsert pun saya tak dapat datang, yang akan diadakan pada 11 hari bulan November. Kita tengah sibuk, anak saya tengah nikah. Afif Glamour jemput saya suruh datang. Habis macam mana datang, wak? Kan? Paham-paham aje lah. Kita pecik kan habis sikit. Saya minta maaf lah. Pasal apa, saya dengar Kak Girl ada nyanyikan ciptaan lagu saya, Andainya Suratan. Tapi macam mana saya nak pergi? 11 hari bulan tu waktu anak saudara saya nikah. Kita masukkan chicken stock. Ini untuk ibu lah . Sedikit garam. Nampak pucat buat inti ni. Jadi gitulah Walid, kalau saya ada saya tak tahulah saya ada ke lapangan ke tidak. Pasal apa tu lah, tengah sibuk lah. Anak saudara saya akan membuat majlis perkahwinan di tempat rumah saya pada 11 dan 12 November. Macam manalah saya nak pergi? Saya seru kepada semua-semua kan yang peminat Kak Girl, you must go Kak Girl punya apa tu, Kak Girl punya concert tau. It's very very special, you know lah. Kak Girl ni taraf dia sebelah Anita Sarawak kan, betul tak? Because she memang tengah, dia masih, Kak Girl ni masih apa tu, masih aktif dan banyak energi. Ini untuk ibu punya. Bik, kadang-kadang aku nak suruh tengok bibi tengok juga. Ininya, Bibi tak jemput kita pun. Nanti insyaAllah kalau macam, nanti saya tengah itu, kalau ada kad cukup, kalau siapa yang sudi nak datang, nak suruh saya kahwin. Ini boleh tak untuk ibu? Dah kering ni? Tak mau? Ha? Dah . Rasa Bibi tukang rasa. Jadi nanti 11 hari bulan 12 ramai juga peminat saya tanya tak jemput ke. Mana yang ada rasa jemput insyaAllah lah. Dah. Okey, ini untuk ibu. Sudah siap. Masukkan dalam mana, Dik? Ibu. Senang aja buat ni. Untuk ibu inti epok-epok tuna. Khas untuk ibu saya. Kesian dia buat. Dia tak boleh makan banyak-banyak. Dia tak boleh makan sardin. Maksudnya tu. Jadi saya buat. Nampak macam pucat. Tapi sedap. Okey. Mari. Tadi kasi rempah. Tak payah. Kau nak tanda apa, ibu? Kau nak tanda rempah? Sudah lah. Sudah. Ibunya gini je. Tak payah rempah. Bibi cakap kenapa tak kasi rempah. Tadi dia tak nak cakap. Tapi tak apa, nanti ibu tak boleh tahan pedas lah, Bi. Okey. Ibu punya sudah selesai. Sekarang kita akan masak. Saya akan masak inti sardin. Aduh, simple-simple aja lah. Tekak ni gatal. Teringin nak makan itu, teringin nak makan ini pula dia. Cik Lan. Ada Ruslan Syah yang menonton tu. Cik Lan Tikus. Ini adalah bahan-bahan untuk sardin, inti sardin epok-epok saya. Saya ada bawang yang telah dihiris. Saya ada cili merah. Saya ada halia dan cili padi. Kita tumiskan sahaja seperti biasa. Kita masukkan. Saya masukkan bawang dulu. Oi. Masukkan bawang, masukkan halia dan juga cili. Kita tumis lawak.
Ini inti saging kedua. Tadi saya dah siap inti tuna untuk ibu Ibu Epo. Kita masak sampai layu. Saya masuk stok ayam separuh saja. Rosan kata bongok kau, tikus kau. Biasalah Wak Lan. Kau kan suka piara tikus hamster. Jadi aku panggil kau lah Lan tikus. Bi. Kita tumis. Kita letak cili padi sikit. Biar dia pedas. Masuk cili padi sikit. Ini adalah inti. Kenapa Wak Lan ngamuk aku? Aku gurau-gurau je Wak Lan. Janganlah ngamuk aku Wak Lan. Kata artis. Kenalah tahan gurau. Mengengar dia kau Lan. Tikus kan kau. Okey, saya masukkan sardin. Sardin-sardin yang telah di... Apa tu tadi? Telah di pecah-pecahkan, dilenyek-lenyekkan. Ini dia inti sardin. Senang kan? Lan, kau buat mana Lan? KL ke Singapura? Alan? Rosan Shah, artis glamour. Tak payah dicerita lagi. Dia punya glamour dari tahun 80-an dia hidup sampai tahun 2017-18. Moga-moga kau berjaya lah, Wak Lan. Alhamdulillah. Saya dah mula bersin. Okey, ini adalah kacang panggang. Wak Lan Janggut cakap apa ni? Masak tertiba meruyan ni uncle. Tangan yang dah gatal. Okey lah whatever. Ini adalah kacang panggang saya masukkan sekali. Ini inti sardin. Inti sardin berserta kacang panggang. Saya inti sardin saya tak nak banyak lah. Sikit aje. Saya teringin nak makan. Okey. Ini dah pancik lat ni. Ini adalah inti sardin. Kita kasih dia kering. Kering dulu eh. Saya ada lagi satu inti saya nak masak ni. Ini inti sardin kacang panggang. Kita masukkan garam. Adin saya ada campur kacang panggang. Bi, ada lemon tu buat mari Bi. Ambil air lemon peras. Saya punya saya cecah peras kan asal ni air limau. Oh Wak Lan ada apa tu sambal sampai sengal lemon. Tu tak boleh buka. Situ je lah yang yang bawah tu yang fresh punya kau ambil. Wak Lan kau ada show ke apa? Ini dia inti sardin Wak. Inti sardin kacang panggang. Sedap. Nanti epok-epoknya. Ini nak kering ke dah masak ni? Habis? Nah. Sikit aja nanti. Nah. Kasih dia itu dulu. Inti sardin. Saya ada lagi satu inti nanti lepas ni. Wak Lan kata apa show jaga ibu. Sian ni. Tak apalah Wak Lan. Kau nak syurga lah Wak Lan. Roslan Shah. Ha. Tapi itulah masalahnya tak dapat jaga sepenuh masa. Ulang-alik Wak Lan ni. Mana peran? Sini. Jangan masuk banyak.
Saya perahkan ini lemon. Okey, itu dia. Air perahan lemon. Sedikit empat kali mari, Bik. Tadi ibu punya kau tak masukkan itu, Bik. Tak masukkan tuna tu, masukkan daun sup dan bawang. Bik boleh masukkan sekarang. Kita masukkan sedikit rempah kari daging. Okey. Itu dia. Ini inti sardin. Biar dia pekat sikit. Inti sardin kacang panggang. Tekak gatal buat teringin nak makan epok-epok. Macam-macam inti aku nak makan. Sekarang ini epok-epok inti sardin kacang panggang, gula buat mari sikit, Bik. Bau dia sudah naik. Belum lagi dia kita buat masuk. Buat epok-epok nanti kita ngap-ngap-ngap. Itu dia. Siapa ni banyak kat sini ni? Okey, kita masukkan gula sedikit. Kau nak kering ke basah-basah, Bik? Pujuk kata tak punya kering-kering. Dia kata kering-kering tak sedap. Intinya biar basah-basah. Tiga macam inti, Wak. Saya ada. Saya ada tuna. Ini sekarang inti sardin kacang panggang. Kita boleh buat lauk juga. Kenapa ni cik ni ada? Ini simpan ambil airnya. Saya rasa lah. Ada tak yang suka makan inti sardin? Yang ada suka sardin, yang ada suka kentang. Tetapi inilah berisi saya inti inti epok-epok sardin kacang panggang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Enak. Aku tak minta gula sikit lagi. Sedap, Wak. Sedap. Apalagi nanti buat epok-epoknya. Masuk, ambil. Kita letak gula sikit lagi. Okey. Masukkan daun sup, daun bawang. Okey, dah siap. Ini adalah inti sardinku. Epo-epo into sardin. Saya nak rasa lagi lah. Ini kacang panggang boleh masuk ice box, Bik. Saya rasa dulu, eh. Cap jempol. Sudah masak. Aduh. Ini? Kita tutup dululah. Saya akan masak inti ketiga. Okey. Aku masak terlalu banyak sangat. Banyak inti apa ni? Rosan cakap ke? Baru saya sekejap ni. Saya baca. Okey. Ini adalah inti sardin saya tadi dah masak. Ini dia. Tinggal Bibi akan buat epok-epoknya. Sedap, Wak. Sedap, sedap, sedap. Boleh makan buat lauk begitu sahaja. Okey, saya akan buat inti ketiga. Ini epok-epok. Inti epok-epok. Okey. Inti epok-epok sardin kacang panggang. Saya rasa dulu sekali lagi.
Saya akan buat inti ketiga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bit, tetan yang ancu-ancu, bit. Sedap. Sedap. Sedap inti sardin saya. Kacang panjang and kacang panjang pula. Kacang panggang and sardin. Okey, dah siap. Nanti kalau dah menggoreng epok-epoknya, saya akan tunjukkan awak. Saya ambil gambar. Okey, sekarang resepi saya inti yang ketiga. Awak tengok tu, tiga saya buat. Mana dia nak datang ni? Ni agaknya sampah ni tak dibuang agaknya. Okey, kita panaskan minyak. Ini kita masak inti. Bi, kau tengok tu. Kita masak inti kentang, tetel. Saya panaskan api, hidupkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seperti biasa kita panaskan kuali minyak. Resepi terakhir saya. Yang ini nak kena buat best-best. Sebab ramai yang minat makan epok-epok kentang. Jadi saya akan buat yang best lah, kan? Kita tunggu minyak panas. Amboi, ada orang menjenguk nampak saya punya video ni. Tak apalah, saya buat public kan. Kalau saya buat friend saja, tak dapatlah siapa-siapa nak menjenguk. Okey, minyak dah panas. Saya akan saya masukkan ini. Bawang, cili, cili padi. Inilah inti yang ketiga. Tadi saya ada masak tiga inti. Yang pertama saya tadi buat tuna untuk ibu saya lah. Special untuk ibu saya pasal dia tak boleh makan kentang dan sardin. Yang kedua tadi baru lepas saya masak inti sardin kacang panggang. Untuk epok-epok sardin lah. Dan ini pula untuk saya punya epok-epok kentang. Okey, ini dah agak layu. Ini tadi bibik saya sedang blender. Kita ada cili, kita ada bawang putih, kita ada bawang besar, cili kering eh. Kita masukkan. Kita masak. Ada halia juga. Ini bahan-bahan epok-epok kentang saya. Kentang tadi telah direbus dan telah didadu. Kita masak dia sampai pecah minyak. Okey. Alhamdulillah. Awak kalau bau dah naik tu, awak maknanya apa? Orang tu kata tu kalau bersin kan, maknanya sedap lah. InsyaAllah. Ini adalah dia punya bahan tumisan. Biar dia garing dulu. Saya dah siapkan tetel tu yang telah dipotong-potong. Bibik saya. Saya suka pedas-pedas lah. Dia punya inti. Saya tak suka sebab tu selalunya bibik masak. Intinya. Tapi saya kata kali ni saya yang nak masak. Sebab apa? Kadang-kadang bibik masak tu kurang pedas. Aku tak suka tak pedas.
Ada cili padi ni semua. Biar dia mendidih dulu. Ni kasih kering Abi. Abi. Tak, tu dah ringkat tu. Lepas sini. Belum, nanti dulu, kasih dikering dulu. Masukkan sekali. Ini dia rempah kari daging, kita boleh masukkan 2 sudu rempah kari daging. Okey, dah. Nah. Kita godak dia. Make sure it's a power gedebak punya inti A4A pok. Okay, dia pekat tu nampak tak? Bila dia campur rempah kari, dia pekat. Kita boleh, kita suka buat banyak masuk freezer. Stok masuk tu. Kita masukkan stok ayam. Ha? Nanti dulu, Bik. Dulu. Kita masuk kentang lah sebab kentang dah direbus. Itu dia, ada cili padi. Nampak dia dah pekat tu. Masukkan garam nanti. Pembantu saya di sebelah saya. Ni dah pekat ni. Kita masukkan serbuk rasa. Okey. Kita masukkan garam. Baik sikit, Bik. Okey. Dia dah mula pekat. Saya akan taburkan udang kering. Ini ada udang kering ni. Udang kering telah ditumbuk kasar. Masukkan gula. Dan kita masukkan kentang. Ini adalah kentang rebus yang telah dipotong dadu. Okey, dan nanti penghabisan kita akan masukkan tetel. Tetel. Ui. Ini dia resep kita. Nak tak telur tak nak, Bibi? Bibi tak suka letak telur. Dia kata hamis. Dia tak suka. Okey, tak apalah. Kita tak payah letak telur. Tak maulah. Godak ni. Ini dia intinya dah mas. Dah pun. Kita masukkan tetel. Ini adalah tetel. Sedap ni. Tetel. Ui, sedap. Epok-epok tetel. Kentang tetel. Kopi, masukkan. Sikit. Kita masukkan lemon juice. InsyaAllah lah, saya punya kebunan dah tak ini. Saya kalau teringin sangat. Betul, teringin sangat nak makan. Okay, kita kena, jangan hangus, jadi kita kena godak dia. Kecilkan sikit apinya. Ya, kita masukkan daun sup. Daun sup. Kita ada Rosie Rahim is watching. Tadi saya baru buat advertisement kan. Rosie, please message me if you are listening and watching to what I'm cooking now. Tadi saya ada cakap kita nanti 11 hari bulan November, Kak Girl and Family dengan Rosie Rahim sekali, mereka ada buat concert concert Kak Girl and the Family. Saya dengar ada OG Rush, OG Ahmad Daud, Rosie Rahim, Mani Muhammad.
You all should go, you know, because why? Lama dah kita tak tengok. Lama dah kita tak tengok Kak Girl punya konsert kan? Jadi saya alu-alukan kepada Bik Rasbi. Kepada semua supaya datang beli tiket, dapat info di Hafiz Glamour punya Facebook untuk menonton konsert Kak Girl and Family Rahiman Rahim pada 11 hari bulan November. Saya tak dapat hadir sayangnya sebab saya dah kata anak saudara saya ada membuat majlis perkahwinan. Dah. Okey. Bibi kata sudah kita tutup. Anak saudara saya ada membuat majlis persandingan di pakai rumah saya lah di blok saya. Jadi saya tak dapat hadir ke konsert Kak Girl, sayang sekali. Tapi tak apalah. Okey, kita saya alu-alukan, saya encourage semua datang menonton konsert Kak Girl Rahimah Rahim. Dapatkan infonya di Facebook Kak Girl dan Hafiz Glamour. Sayang sekali, saya sangat-sangat ingin pergi kerana saya diberitahu oleh Hafiz Glamour, message saya, bahawa Kak Girl antara lagu-lagu beliau yang beliau akan nyanyikan adalah lagu ciptaan saya, Andainya Suratan, okey, dalam album Doa Kak Girl, okey, di situ ada lagu saya sebenarnya. Jadi sayanglah saya tak dapat ini. Kalau siapa dah terlupa dengan lagu dengan lagu Andainya Suratan, pasal jarang diputarkan di radio, tapi lagu tu saya tahu antara lagu kegemaran Kak Girl. Kalau dah terlupa lagu ni beginilah. Terasa sebab di dada, di saat terakhir bersua, walaupun ada tangisan di wajah tak kelihatan, selamat tinggal sayangku. Something like that lah lagu dia kan. Itu lagu ciptaan saya yang ditulis liriknya oleh Hafiz Hasan. Sewaktu tu lagu Kak Girl baru berpisah dengan suaminya, ex-husband Muhammad Noor. Jadi lagu tu antara lagu yang dia minati. Okay, Bibi kata tadi saya punya inti dah okay. Jadi saya rasa pula inti ketiga wak. Ini dia inti kentang tetel. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tu saya nak kena rasa lagi sebab dia berdesut, tahu tak? Saya rasa lagi awak. Masya-Allah. Tak pujilah makanan saya, masakan saya kan. Tapi kau saya rasa sedap tu sedaplah insya-Allah. Okey. Sekarang sudah siap semua. Aduh, sedapnya. Jadi, sekarang tugasnya saya akan serahkan kepada bibik saya yang telah menguli tepung epo-epo. Sekarang beliau punya tugas akan pintal isi epo-epo semua. Dan kalau siap nanti petang, saya akan postkan gambar-gambar yang telah digoreng epok-epoknya. Terima kasih kerana menonton saya punya last minute cemplang-cemplung. Okay, terima kasih. See you. Sila share saya punya video ni kalau sudi. Sila share. Bye.